Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back my channel saya guys. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Rajana 91. Nah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi kutu rambut dengan cuka ya. Nah teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pembahasan kita kali ini mengenai kutu rambut ya teman-teman. Nah, kutu rambut adalah serangga kecil yang hidup di kulit kepala manusia dan mengisap darah. Nah, kutu rambut ini sangat anti banget dengan bau cuka ya. Bau cuka ini sedikit mengganggu ya. Saya juga siapkan minyak sayur ya teman-teman. Secukupnya saja, kurang lebih 1 sendok makan ya. Kutu rambut ini dapat merayap dan tidak bisa terbang. Nah, hewan jenis ini biasanya sih penyakitnya menular ya, baik secara kontak langsung maupun dengan kita berinteraksi dengan teman-teman sepermainan yang mengidap kutu rambut ya. Nah teman-teman, bagaimana cara saya meramunya dengan dua kombinasi bahan ini? Bahan pertama adalah cuka dan yang kedua itu ada minyak sayur ya. Nah, cuka adalah obat rumahan yang klasik sekali ya teman-teman, yang sangat bermanfaat untuk melawan serangan kutu rambut dengan menghambat penetasan telurnya ke rambut Anda. Jadi cuka ini menghambat penetasan telur dari kutu rambut Anda ya teman-teman. Jadi perawatannya cocok sekali bagi Anda yang mengalami kutu rambut ya. Kemudian kalian tambahkan dengan 1 sendok minyak kelapa ataupun minyak sayur kalau bahasa saya di sini ya. Nah, dengan penggunaan kombinasi kedua bahan ini, perawatan ini sangat baik sekali untuk mengatasi kutu rambut ya. Nah, sekarang kita aduk rata teman-teman kedua bahan ini supaya benar-benar tercampur ya. Nah, teman-teman juga harus pahami bagaimana cara penggunaannya. Cara penggunaannya cukup baik sekali dan mudah sekali teman-teman lakukan. Tinggal teman-teman oleskan ke kulit kepala teman-teman secara perlahan dan halus. Kemudian teman-teman bisa pijit halus ya ke bagian kulit kepala dengan bantuan cuka ini tadi, maka otomatis kutunya akan lama-kelamaan akan mati teman-teman dengan mencium bau cuka ini ya. Ya teman-teman, silakan lakukan cara ini secara teratur untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah mampir, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.